Sentolo, Sentololor, Sentolo Kulon Progo, restoran Bali koncon deso, cocok kanggo kumpul keluarga. Balkondes, Balkondes Sentolo, gone indah eup sumilir hawa, masakan nih enak sehat miroso, gong paprego meski wae kejongko. Di malam yang sangat-sangat istimewa, malam Jumat begitu. Seperti biasa, saya Indro Jati hadir menemani sanak dan semuanya. Sebelum nanti disajikan acara Goja Goji, Goyang Cantik Goyang Cihui, tersebar di 6 stasiun radio Omega Suara yang ada di Jawa Barat, ada di Bogor, ada di Banten, semuanya komplit lah ya. Malam hari ini 1 jam lamanya, saya Indro Jati bakal hadir dan luar biasa dengan prokes sekali kita, protokol kesehatan. Ada narasumber kita di sajian acara Bincang-Bincang Malam. Dan malam hari ini narasumber kita hadir ada 3. Yang satu sanak kadang sudah tahu, tadi lagunya sudah saya munculin, dan sanak kadang pasti udah sering dengerin ya, suara emasnya dari Pak Mardio, pencipta, pengarang, musisi, penyanyi, lekat semuanya ada di jati dirinya Pak Dr. Andes Mardio. Satu lagu tadi sudah saya hantarkan ke ruang dengar Anda semuanya, satu lagu yang berjudul Lesiran. Dan sekarang kadang mendengar mereka suara, malam hari ini akan saya sapa siapa narasumber Kulon Progo kedepannya menyongsong era baru dan menjadi jujukan wisata. Apakah itu menjadi dasar panjenengan mendirikan usaha ini, Pak Dema? Ya, lantas Bapak, karena Sentolo itu merupakan gerbang. Ini adalah merupakan gerbang dari Kulon Progo, Bapak. Dari Jogja menuju bandara, karena alhamdulillah Kulon Progo sekarang berdiri bandara, Bapak. Dari arah Jogja menuju Nia itu pasti lewat Sentolo. Nah, kemudian saya Balkondes ini kita buka, yaitu tapi Balkondes itu memang banyak, Bapak. Jadi Balkondes itu adalah Bali Koncon Deso, Bapak. Bali Koncon Deso. Iya. Itu adalah kepanjangan atau singkatannya, nih? Iya. Balkondes. Ya. Bali Koncon Deso. Leres, Bapak. Inspirasi apa yang Pak Dema miliki adan desonya itu? Apakah itu hubungannya dengan menu-menu yang panjenengan sajikan, atau ini menjadi wilayah tempat panjenengan mendirikan usaha ada di lingkungan deso? Atau bagaimana, Pak Dema? Iya. Ada lagi, Bapak. Jadi dulu tuh saya dari bekerja itu ke istilahnya ke kota, Pak. Jadi setelah itu saya berniat diri pulang kampung, pulang deso, seperti itu. Dan kami berada di desa juga tadi yang diatur ke panjenengan tadi. Dan kemudian memang ciri khas kami juga adalah masakan desa. Desa gitu, Pak. Terkhusus ada keunikan sendiri dan ini menjadi daya tarik. Artinya saya akan matur, apakah bidikan Anda sebagai pengusaha kuliner yang ada di wilayah Sentolo itu nanti dari luar Kulon Progo tentunya yang menjadi harapan panjenengan ya, Pak, Pak Dema? Iya, terus Bapak. Jadi memang walaupun ini masa pandemi, Bapak, tetap kita nggak boleh mudik, tetapi walaupun seperti itu, kita tetap menjalin wisatawan lokal, Pak, yang suka prioritas juga ya, juga prioritas untuk masyarakat di sana tadi. Oke, satuan dulu, Pak Dema. Sekarang saya akan menuju ke narasumber saya yang kedua, ada Pak Dr. Andes Mar. Jadi kami itu di Balkondes itu kan kenapa dikasih nama, secara nama dulu ya, Pak. Dikasih limasan kali. Nah, jadi kita itu ada dua limasan, Pak. Dua limasan. Yang ada di Balkondes adalah limasan kali dan limasan papa. Nah, kenapa ada nama tersebut? Itu adalah karena Balkondes ini berada di
Bantaran Kali Papah, Pak. Bantaran Kali Papah. Jadi dengan struktur tanah bertingkat, jadi topografinya itu berundak, jadi sesuai dengan topografi yang ada kita bangun, tidak istilahnya tidak ada urukan dan sebagainya, kita sesuai dengan kontur tanah, Pak. Dan tidak menebang pepohonan yang ada tidak, di dalamnya. Tidak. Ini jadi luar biasa. Kami tidak harus mempertahankan istilahnya tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang ada di sekitar. Berapa luas itu, Mas? 1.800 meter persegi. 1.800 meter persegi. Dan ini milik panjenengan sendiri. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pengusaha Kulon Progo yang siap membawa Kulon Progo ke dunia ini, ya. Amar dia, ya. Yeah. Mudah-mudahan ini nanti menjadi inspirasi lagu lagi. Oke, tahan dulu ya, Mas Bima, ya. Ya, saya sekarang ke Pak Ju. Siapa tahu nanti saya ajak teman-teman untuk datang ke Bal Foundation Center. Bisa, Mas Juri sampaikan. Oke, terima kasih. Terkait menu di Bal Foundation Gono, sedikit kami perkenalkan bahwa ciri khas kami ataupun spesialisasi kami itu di masakan Jawa, terutama di mangut, Pak. Di mangut? Iya, mangut. Ada beberapa mangut, aneka mangut itu ada. Ya. Mangut ikan, mangut ayam, mangut lele, nila. Intinya seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Pokoknya mangut-mangut. Iya. Bukan manggut, ya? Bukan manggut. Beda. Kalau manggut itu ketika mendengarkan lagunya Pak Majen. Mantap, ya. Manggut-manggut gitu, ya. Oke. Terus sajiannya, sajian itu panjenengan membidik ala mana? Misalnya menjamunya ala metropolitan, kejakartaan, atau ala Ngayogyakarta, atau ala deso banget, atau ala ale anak-anak muda sekarang. Bisa dengan gambarkan? Oh, bidikan kami terkait dalam menyajikan menu, Pak. Kami benar-benar kembali ke pedesaan. Kembali ke pedesaan. Nuansa pedesaan di Bal Foundation itu terasa sekali, Pak. Dari mulai kami menata menu, misalnya ada konsumen yang prasmanan. Nah, dari situ kita atur sedemikian rupa sehingga nuansa Jawa itu terasa di situ. Dari ornamen-ornamennya, dari papan-papan yang kita gunakan untuk menyajikan menu tersebut itu benar-benar kembali ke desa itu tadi, Pak. Iya. Mas Juri, kalau tadi Mas Dema menyampaikan itu ada 50 di joglo. Penjelasan bisa membayangkan kalau itu nanti dipakai oleh beberapa keluarga begitu, apakah bisa dilayani di Bal Foundation itu? Karena itu mungkin Mas Dema 50 itu kapasitas yang di joglo. Iya, di joglo. Itu bisa, Pak. Bisa ya. Dengan catatan kita kalau saat ini kan di samping kita Ramadan juga ada pandemi juga kan, Pak. Nah, itu dari situ kita memprioritaskan reservasi dulu, Pak. Oh, ada nomor yang bisa dihubungi? Sandere, Mas Dema atau Mas Juri yang menyampaikan nomor yang bisa dihubungi? Ngerasake pesen reservasi atau ngerasake dahar sebelum rawuh, pesen dulu. Atau mungkin ada IG yang perlu disampaikan, Facebook yang perlu disampaikan, agar nanti saat-saat mendengar pakai suara yang belum datang tempat panjenengan segera berduyung, tentunya harapan kita bersama. Monggo, Mas Dema. Oke, jadi untuk reservasi bisa menghubungi nomor WA atau nomor seluler 081-328-654-800. Bisa diulang, monggo, Mas. 081-328-654-800. Itu yang WA, ya? Ada nomor yang lain? Nomor yang lain bisa menghubungi 085-29-2525-067. Oke. Facebook atau IG, Pak? Jadi untuk IG-nya adalah tetap sama, bisa dicari, yaitu Bal Foundation Tolo. Namun untuk Facebook cuma dibalik saja, Sentolo Bal Foundation. Oh, mempermudah untuk mengingat-ingat kita bersama. Bal Foundation Sentolo atau Sentolo Bal Foundation. Wah, itu sudah ada ya foto-foto penawaran, ada foto-foto tempat panjenengan mendirikan usaha, semuanya ada, sudah. Ini loh, senang kadang mendengar bagai suara. Panjenengan tinggal mengajak aja putra-putri panjenengan, kalau yang sudah kagungan putra, atau panjenengan muda-mudi yang saat sekarang ini mendengarkan, monggo. Bapak Ibu yang baru mendengarkan, monggo. Apalagi panjenengan sudah mendengarkan hasil karya ciptanya Pak Mardio,
judul lagu Bal Kondes ya wis kayak gitu, tinggal panjenengan nanti nyatakake ya Pak Maria. Siap. Bal Kondes itu seperti apa, lajeng menunya seperti apa, nikmatnya panjenengan bisa berbincang dengan keluarga, teman, hade tolan atau ya sekarang ya baru ngetren trah. Mas yeah. Mas Juri, bisa enggak itu trah nanti menggunakan tempat panjenengan Mas Juri? Oh iya. Untuk trah sangat bisa Pak. Bisa ya. Jadi kami menawarkan ada beberapa yang disampaikan Mas Dima tadi, di bangunan utama ada joglo, kemudian di bawahnya itu ada limasan kali. Yeah. Yang pada dasarnya cuma limasan kali itu sering kita digunakan untuk rapat formal. Kemudian di bawahnya lagi ada limasan papa yang konsepnya lesehan. Nah, disitulah kalau memang ada yang minat atau mau menggunakan sebagai terah tadi, bisa di situ. Dan kapasitasnya sekitar 50-an juga. 50-an orang ya? Iya. Iya. Semoga loh, sana kadang saya hanya menyampaikan ke panjenengan. Dan jangan lama-lama kalau panjenengan tertarik, buka dulu ya IG-nya atau Facebook-nya, saksikan di situ. Dan Bal Kondes Sentolo siap melayani rawuh panjenengan semuanya. Yeah. Sebelum nanti saya bertanya kembali, saya balik ke Pak Mardio malam hari ini. Kita dalam parkir ini kira-kira muat mobil sekitar 12 Pak. 12 ya, masuk di area parkir ini. Masih 12, ya. Terus kami kan ada space di kami sudah tersediakan ke area yang lain sekitar 80-20-an mobil. Dan itu untuk motor apalagi sudah kita siapkan. Juga lokasi sekitar ada bisa itu 50-an motor di sana. Bisa ya. Oke, ya. Baik, sana kadang kita lihat sebentar, satu lagu akan saya perdengarkan. Dan lagu ini adalah hasil karya cipta dari Pak Mardio. Betul ya Pak ya? Judulnya adalah apa Pak Mar? Bal Kondes. Bal Kondes Bali. Koncon Deso. Koncon Deso. Kita dengarkan dulu, sana kadang monggo. Terangkan ke Pura Mataraman Pak. Namun waktu itu memang dari bahan baku kami, waktu itu memang konsep Mataraman itu memang belum bisa kita bangun, makanya kita membuat konsep dari perpaduan Jawa Bali tadi, ada Gapura Bali yang bisa ditampilkan di depan balkon. Jadi itu ide awalnya? Iya. Yeah. Tapi rencana nanti ke Mataraman Ngayu Jokarto atau Solo begitu akan panjenengan bangun juga? Ya, yeah, insya Allah nanti kalau panjenengan lebih baik nanti kita akan konsep kita akan menjadi Mataraman tadi Pak, tadi depan. Oke. Terus untuk anak-anak sendiri Mas Dema, apakah di dalam panjenengan itu juga ada arena bermain untuk anak? Nah, untuk saat ini Yon Sewu ini memang masih tahap karena pembangunan kami masih tahap berlanjut. Untuk kedepannya mungkin setelah Lebaran kita akan ada space sudah kita ada space yang sudah kita luangkan yang ada di bawah tadi untuk ada ruang untuk taman bermain anak Pak. Jadi nanti kedepannya insya Allah nanti kalau ada waktu istilahnya kosong untuk nanti kita bangun untuk spot anak sudah kita siapkan lahannya, ada ya. Lahannya sudah siap. Pak atau Mas Dema, kebiasaan usaha itu kadangkala ada ciri tersendiri ya untuk suksesnya usaha atau menyambung kehidupan dari didirikannya usaha, apalagi di kuliner. Yang menjadi pertanyaan saya, banyak loh di wilayah panjenengan di Kelurahan Sentolo itu pelaku UMKM yang gabungan produk-produk siap saji, siap dahar, tentunya juga bisa sebagai oleh-oleh pulang setelah berkunjung atau menikmati hidangan di tempat panjenengan di Bal Kondes Sentolo. Apakah panjenengan juga ada nih kerjasama antara panjenengan dengan para pelaku UMKM, Mas Dema? Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Bapak, untuk yang pertama kita sudah melakukan kerjasama. Yang pertama yaitu terkait bahan baku tadi kita bekerja sama dengan warga sekitar terkait Minatani. Dan Minatani itu kan pengharan ikan karamba Bapak. Jadi karamba yang ada di Sentolo ya? Yang ada di Sentolo, di kali papahnya itu juga. Itu kan ada nila sama lele dan sebagainya itu. Kita membeli bahan bakunya dari Minatani tersebut di karamba itu, yang pertama itu.
Terus yang kedua, untuk rencana ke depan, untuk normal lagi dalam arti wisatawan dari luar atau lokal datang ke Balkundas, kita akan menjual produk-produk bela beli Kulon Progo mungkin ada yang di Sentolo atau mungkin ada di Kulon Progo sendiri untuk bisa dipampang di Balkundas Sentolo. Penjadian membuka peluang usaha ini ya untuk pelaku UMKM yang ada di Sentolo dulu ya. Ini terakhir, Sentolo juga kondang dengan seni budayanya. Kopra, Angguk, Jatilan itu komplit Pak, termasuk ada religinya juga. Ya, apakah ini juga akan Anda programkan untuk mewarnai tempat panjenengan usaha sebagai kuliner yang ada di Kapanewon Sentolo ini, Mas? Gini Bapak, jadi saya itu pecinta budaya Pak. Saya dari kelas 1 SD itu saya pengendang jatilan. Punya grup nih Pak. Iya. Nonton-nonton jatilan ya. Saya dengan nanti ala pengunjung, istilahnya pengunjung di Balkundas, bisa hadir di Balkundas banyak, itu insya Allah nanti tarian tradisional, terus apapun, kita siapkan untuk itu menghibur para wisatawan, pecinta kuliner yang ada di Balkundas dulu. Insya Allah kita agendakan Pak itu. Kesiapan panjenengan SDM, tambah lagi nih satu pertanyaan ya. Kesiapan panjenengan untuk menjemput para turis di luar Indonesia, jenengan siapnya para pekerja panjenengan untuk bisa berbahasa Inggris atau bahasa manca begitu, Mas? Ya, sementara kita nganu Bapak, jadi karena istilahnya COVID ini Bapak, jadi kita nganunya ke lokal dulu. Namun untuk kedepannya Insya Allah kalau memang ada istilahnya peluang bagus untuk ada wisatawan sudah boleh masuk seperti yang ada di Indonesia, Insya Allah nanti kedepannya kita belajar misalnya ada ya kursus untuk bahasa asing gitu. Prioritas tetap warga setempat ya, sebagai kemitraan panjenengan ya. Oke. Sekarang ke Mas Juri, ini terakhir ini Mas Juri, masa Ramadan atau bulan suci Ramadan di bulan puasa ini setiap sore bisa panjenengan prediksi pengunjung yang datang ke Balkundas kira-kira berapa persen dari target panjenengan? Susah tapi bisa dijawab ini. Susah tapi persentase aja. Alhamdulillah. Dari kadang kita targetkan hari ini yang dari pagi belum ada reservasi ataupun baru 1-2, ternyata ketika sore ketika mau buka puasa jam 5 itu mendadak full. Itu sering terjadi di awal-awal puasa kemarin. Terus ini yang mendominasi nyenseu kalangan pemuda atau keluarga? Keluarga. Untuk sementara ini keluarga. Keluarga dengan ada juga instansi yang mereka mau buka bersama. Tapi kebanyakan keluarga yang mungkin ini dari kemarin sudah bisa mudik, kemudian mau berwisata kuliner, Bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa sekarang ini? Pertanyaan saya terakhir untuk penjenan Mas Juri. Untuk bukanya kita jam 4. Khusus bulan puasa? Khusus bulan puasa kita jam 4. Oke. Sampai jam 8. Jam 8 malam ya? Jam 8 itu last order. Oh gitu ya? Iya. Terus penjenan menerima nggak pesanan yang pakai, ya mohon maaf, teman-teman yang bergerak di, mohon maaf, Grab atau yang lainnya begitu? Kita belum ya, belum kesana. Tapi rencana mau kesana? Rencana pasti kesana. Soalnya mengikuti zaman lah. Boleh.